Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel kita yaitu Zamroni Official. Oke teman-teman, hari ini saya mau nguras kolam saya yang kedua kalinya, dikarenakan kolamnya jebol. Jadi ceritanya tadi malam pas saya di masjid, saya dipanggil sama anak kecil-kecil, "Mas Ran, kolamnya jebol." Jadi karena kena kayu katanya, jadi mau gak mau ikannya harus diambil, nah, baru bisa ditambal kolamnya. Oke, langsung kita ke TKP. Nah ini teman-teman jebolnya. Jadi dikarenakan kena kayu, jadi kemarin itu nggak sengaja anak buang kayu, kok ternyata kayunya tuh apa lancip gitu, kena terpalnya akhirnya bolong. Jadi mau nggak mau ya harus dikuras. Nah ini kolamnya. Jadi ini kolamnya sekitar 5 bulanan teman-teman. Kalau dilihat dari saya ngupload video pertama nguras kolam itu sekitar 4-5 bulanan. Kalau kolamnya sekitar umur 6 bulanan. Jadi artinya belum waktunya dipanen. Tapi ya sudah mau nggak mau ya harus dipanen. Oke, kita lihat berapa besar ukuran. Ini teman-teman, lumayan. Ini kita 1 kilo isi 4 nih. Lumayan. Thank you.
Dari ini. Dijual. Hah? Beli wak. Gede-gede wak ya. Dan wong iki jane setengah kilo ae gak usah akeh. Macam duri ni landep iku ni. Nggih, monggo jenengan. Kula salah kerja winani, matane langsung kula tinggal. Alhamdulillah proses pemurasan kolam dan pemanenan sudah selesai. Mungkin saya pribadi atau dari istri saya mohon maaf bagi ibu-ibu atau sebagian bapak-bapak yang kesan tapi nggak kebagian. Terima kasih, Pak Tersun.